Ini namanya nasi metunu. Nasi metunu adanya di keranjang ya. Di Gurih. Di resto namanya Gurih. Ini nasi metunu. Ada peteknya, ini ada pakai teri. Nasi baliknya juga tuh. Endol nasi baliknya. Santo makan nasi apa? Metunu ayam betutu. Metunu ayam betutu. Ini nasi metunu teri. Sampai sana. Berapa ini ya? Panjangnya semeter. 1 meter. Ini bisa buat rame-rame ya. Cocol-cocol gitu. Seru. Tengahnya dibakar. Ini tengahnya dalamnya ada apa? Kosong kan? Kosong. Dan rasanya ayam betutu. Sambalnya itu pakai. Anak-anak kecil pasti suka. Karena seru tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tanggal 11 Oktober ini. Oh, mau lahiran. Oh, iya. Nanti mertunu. Tiga, berarti anaknya bosnya. Tiga anaknya. Enak banget tuh. Sambal mata. Tuh. Makannya sini ke makan di Gurih. Ada di dekat keranjang. Ada ini sosis panjang. Yang buat bawa masih metunu terinya. Kambing. Kambing sut terus ya. Emang enak sih, repot sih. Enak, enak ini. Ini ayam betutu. Namanya apa sih? Sosis. Ayam betutu dijadiin sosis kan? Sosis ayam betutu. Terus dibakar langsung. Panjang tuh. Enak ya? Enak, jadi enak kok? Enak, makan maksudnya? Jadi mager sih. Jangan diet. Ini, sosis 1 meter, ayam betutu. Oh ada ya? Ayam betutu ya, ya enak ya. Selanjutnya berarti enak ya? Enak yang buat lagi ya. Bulan di Bali, lagi di Bali. Ke Gurih. Adanya di keranjang. Ini loh. Enak ya? Enak, masih pedas lagi. Cobain ininya nih, nasi Bali. Nah ini nasi metutu yang cumi, metunu yang cumi. Tetap ada petenya tetap tuh. Peteknya tetap, tapi mainnya adalah gue lagi di tempat Meli nih, sementara gue udah peteknya, nikmat. Gue malamnya flu itu kan, abis event kita di itu. Makanya di Bali pokoknya cepetan kesini ke Gurih, adanya di keranjang. Tapi pak siangnya masak kan, jadi gue tidur cuma berapa makanannya khas, semua khas Bali, tapi enak banget. Ini kopi kebonnya. Ini yang latte. Pokoknya di dekat ranjang ini apa aja ada. Kopi ada, nasi ada. Nanti kita cobain ah refleksinya.
bawah kan. Nah, jadi kalau misalnya ke Bali, waktunya nggak cukup banyak, kita cuman perlu ke keranjang, terus ke Kampung Langitnya, karena semua yang ada di Bali ada di sini, di Kampung Langit. Ini lagi, namanya bikin? Gerabah. Gerabah, itu adalah keramik ya? Iya. Itu kayak semua film Ghost. Tanah liat. Ini namanya pojok ayu. Jadi kalau mau pakai baju Bali sambil di make up ala Bali, gelis, cantik, sini bisa. Bentar. Ini namanya Teater Sabah. Iya, dicantik kan yang jaganya. Tuh, suami saya udah di atas. Jadi kalau misalnya nanti mau nonton tarian-tarian Bali, di sini di Teater Sabah namanya. Namanya Lorong Sloka. Ini namanya nama-nama kebaikan ya? Iya. Tulus itu? Satya. Ada bahasa Inggrisnya. Ada bahasa Inggrisnya. Terus tuh. Lembut. Tenggang rasa ya. Setia. Brata. Saya Brata. Membanggakan. Kasih sayang. Ih, bagus banget sih. Dahsyat, suci. Jiwa, keren banget. Tuh. Datang deh ke sini. Foto-foto, video-video. Ini adalah tempat glow in the dark. Jadi semua t-shirt yang ada di sini tuh lucu. Glow in the dark. Lucu kan buat oleh-oleh. Tuh. Semuanya glow in the dark. Keren, pokoknya keren.